Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru dikenal dengan julukan Mutiara Indah Cendrawasih Lestari. Burung cendrawasih merupakan salah satu satwa langka yang hidup di Kepulauan Aru dan menjadi simbol kebanggaan serta budaya bagi masyarakat Aru. Kami berada di Desa Wakua dan ini adalah perjalanan kami menuju tempat burung cendrawasih berada, yaitu Badigaki. Kami menggunakan perahu kecil sebagai alat transportasi. Ya, pertama sampai di Badigaki, ketong kasih turun sirip pinun dulu. Setelah kasih turun sirip pinun selesai, baru kamu bisa turun. Kasih turun sirip pinun tujuan ketong kasih tahu tempoh leluhur yang sudah tidak ada lah. Supaya belum bisa jauh ketong kah? Kasih jauh barang yang terbaik-terbaik lah, misalnya binatang yang jahat, terus mungkin ketong jauh safi kan. Saya sampai tamu-tamu pulang itu pulang dengan baik. Ya Nabi, sekiranya terakhir, dia dua ibu lima dua, biar dua itu kan putar naik ini ya, bukan sih itu bisa. Kebetulan na, wajar abalikan kenapa? Dalam sekolah dia, jadi sekolah kalau anda sapa dapat putaran mah, anda mak terkawat dengan dia, pada mana pada bukti. Dan buktikan itu jarona inam kenaya temsemek inam kenaya tetapa yang dulu-dulu ya terispinawa penen. Setelah melakukan proses penurunan adat, kami pun bergegas menuju ke lokasi selanjutnya dengan berjalan kaki. Perjalanan yang kami tempuh membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk tiba di lokasi selanjutnya. Sesampainya, kami pun bergegas untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pembuatan rumah tempat merekam burung cendrawasih. Proses pembuatan rumah burung di atas tanah saja. Kita siapkan kayu buah barang 5 atau 6. Baru dilokasikan dia, baru dia posisi yang mengharap ketemu saya. Buat rumah-rumah di situ, terus pakai daurau. Pasang kayu buah habis, terus tutup dengan kayu, kemudian kaki daun-daun lagi. Habis itu baru bikin ke pintu ke kamera. Di samping kiri kanan itu daun-daun lagi. Cerita awal tarian cendrawasih berasal atau diciptakan, kita tahu negeri Kepulauan Aru ini memiliki hasil alam yang cukup melimpah, termasuk ada burung cendrawasih. Dan konon oleh para tetua Aru, khususnya di sebuah desa yaitu Desa Ngaibor, pada zaman dahulu mereka pergi berburu mencari hewan yang bisa digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka. Dan pada saat mereka sementara berburu, mereka menyaksikan burung-burung cendrawasih yang bertengger di atas pohon sementara memadu kasih, disaksikan oleh 2 burung hitam. Sehingga dari kisah kesaksian oleh para tetua Aru ini yang diceritakan oleh almarhum Bapak Justus Garjalai, dan disitulah terbentuk atau diciptakannya
Tarian Burung Cendrawasih. Sarana-sarana atau kebiasaan-kebiasaan yang melibatkan hadirnya tarian cendrawasih, kalau dari kami sendiri dalam dunia pendidikan, hal ini bukan hal yang baru lagi karena merupakan salah satu kearifan lokal budaya negeri ini yang harus diedukasi bagi anak-anak didik sehingga mereka dapat mengetahui budaya-budaya di negeri ini. Dan kami biasanya melibatkan tarian cendrawasih ini untuk ujian-ujian praktek khusus seni budaya dan juga prakarya. Selain itu, bekerja sama dengan pemerintah daerah ketika ada momen-momen penting yang terjadi di negeri ini, karena tarian cendrawasih merupakan karakter budaya negeri ini dengan sendirinya, maka tarian ini biasa digunakan untuk menjemput para tamu-tamu penting yang mengunjungi negeri ini. Dan oleh karena itu, kami sangat bersyukur tarian Burung Cendrawasih ini harus dikembangkan, diperkenalkan terus bagi negeri ini, bagi generasi ini, bagi mata dunia. Sehingga mereka harus tahu bahwa Burung Cendrawasih bukan hanya milik Papua, tetapi Burung Cendrawasih juga milik Provinsi Maluku, khususnya ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Ya, arti dari pakaian adat tarian cendrawasih berdasarkan karakteristik burung cendrawasih itu sendiri, yaitu warna kuning menyimbolkan bahwa negeri ini penuh dengan terang, sementara warna coklat itu menunjukkan karakteristik dari masyarakat Kepulauan Aru yang kuat. Sementara warna hijau melambangkan kesuburan. Sehingga dengan ada tiga warna dari karakteristik burung cendrawasih itu sendiri, menjadi sebuah ikon, lambang kegagahan kehormatan negeri ini. Ya, di saat pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan, perempuan gunakan burung cendrawasih, laki-laki gunakan bulu ayam adalah kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Perempuan gunakan burung cendrawasih karena perlu dilestarikan dan punya maknanya bagi pernikahan itu adalah memberikan kesucian, kejujuran bagi suami istri. Sehingga tidak boleh melanggar daripada nilai atau kesakralan daripada cendrawasih itu. Sementara untuk bulu ayam, ya bulu ayam ini juga merupakan alat pemersatu bagi masyarakat adat Aru dan
Pulau Ayam ini juga merupakan satu tanda untuk sebagai orang percaya harus meyakinkan dan mentaati aturan-aturan yang ditetapkan di dalam pernikahan itu. Kenapa? Di atas bumbungan gereja, setiap gereja orang Protestan itu ada terukir ayam jantan. Sehingga itu merupakan hal yang sangat suci bagi pernikahan itu. Alasan kami menggunakan pakaian adat cendrawasih dalam pernikahan yaitu karena berdasarkan realitas di masyarakat, kami di Kabupaten Kepulauan Aru itu teristimewa untuk anak-anak muda sudah jarang sekali menggunakan pakaian adat Aru, baik itu dalam pernikahan adat maupun pernikahan di gereja. Sehingga saat kami memutuskan untuk menikah, kami berpikir untuk membawakan konsep yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak muda Aru terlebih khusus dan juga secara umum bagi masyarakat Aru, sehingga pakaian adat Aru sebagai identitas kami bangsa Aru itu selalu dilestarikan terus menerus karena itu adalah simbol kami sebagai suku Aru. Tentunya kami sebagai anak Aru merasa senang dan bangga karena sudah menggunakan pakaian cendrawasih dalam konsep pernikahan kami, yang di mana momen tersebut adalah momen yang paling berharga dalam hidup kami. Pesan untuk masyarakat Aru, lebih khusus anak muda Aru, jangan malu menggunakan pakaian adat Aru, karena itu merupakan identitas kita sebagai bangsa Aru. Mari kita sama-sama lestarikan tradisi budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Aru. Satu kata yang mau saya tekankan di sini, jangan tenggelamkan tradisi di tengah-tengah modernisasi. Kabupaten Kepulauan Aru dikenal dengan julukan Mutiara Indah Cendrawasih Lestari. Sebagai masyarakat Aru, kita wajib dan harus mengetahui budaya kita sendiri. Salah satu budaya yang kita miliki adalah budaya tentang burung cendrawasih, di mana dalam cendrawasih tersebut mulai dari tariannya, pakaian maupun kebiasaan yang biasa dilakukan menggunakan tarian cendrawasih untuk menjemput tamu pejabat dan juga pernikahan yang menggunakan pakaian adat cendrawasih. Kedepannya diharapkan bagaimana masyarakat bisa menjaga dan melestarikan budaya cendrawasih ini. Diharapkan dengan adanya film dokumenter ini bisa mengangkat jati diri budaya orang Aru, dan diharapkan juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru bisa melestarikan terutama burung cendrawasih. Dan beta berpikir kalau film dokumenter ini sangat-sangat bermanfaat bagi kemajuan, perkembangan, promosi dan budaya di Kabupaten Kepulauan Aru.